ketemu lagi dengan Sarah Hawila Shop dari Bekasi, Kakak Bunda. Salam jumpa buat Kakak Bunda yang mungkin baru pertama kali ketemu YouTube channel Sarah. Kakak Bunda, salam kenal, salam sayang Kakak Bunda ya dengan Sarah Hawila Shop dari Bekasi, Kakak Bunda. Kakak Bunda, mungkin banyak yang belum tahu ya, ini adalah Sarah menjual kebanyakannya tas ya, tas second atau tas mantan. Tas second, tas mantan, Kakak Bunda ya. Tas cak bal, cak karung, apapun itu Kakak Bunda, dengan kondisi kualitasnya impor ya, ya. Kalau untuk dibilang masih bagus gak Sarah? Ada yang masih bagus Kak, ada juga pemakaiannya Kakak Bunda ya. Ada pemakaiannya pribadi, ada pemakaiannya di bal. Oke Kakak Bunda, seperti biasa lanjut aja kita ya. Yang belum subscribe Kakak Bunda, boleh minta tolongnya. Bantu dulu Sarah di subscribe, di klik subscribe-nya, nyalakan loncengnya Kakak Bunda aku sayang. Kalau sudah subscribe Kakak Bunda, di bawah video ini Kakak Bunda ada gambar jempol atau kata disukai, minta tolong diklik ya Kakak Bunda aku sayang ya. Bantu diklik, bantu dibagikan ya video ini, bantu di share ya. Jangan lupa bantu di komen, jangan lupa nanti Kakak Bunda video shortnya juga ya Kakak Bunda di like, langsung kasih like-nya Kakak Bunda, langsung kasih like-nya diklik Kakak Bunda ya. Kakak Bunda yang ada gambar jempol langsung diklik ya. Oke Kakak Bunda, terima kasih. Sebelum dan sesudahnya, saya selalu bahagia, selalu bersama dengan keluarga. Happy weekend ya Kakak Bunda. Oke Kakak Bunda, aku naikkan lalu kacamata aku ini ya kan, biar Kakak Bunda lihat manisnya aku. Oke Kakak Bunda aku sayang, seperti biasa kita pengirimannya dari Bekasi, kurirnya Lion Parcel. Untuk pembayarannya di satu rekening ya, hanya satu rekening, Bank BCA atas nama Ernawati Manurung. Kakak Bunda yang tidak punya rekening tetap bisa order kok Kakak Bunda. Pembayarannya nanti di Indomaret atau Alfamart terdekat di rumah Kakak Bunda ya, yang dekat-dekat ya. Oke Kakak Bunda, nanti minta linknya dari Sarah. Oke, tinggal tunjuk kasih aja ke kasir. Kasir, aku bayar ini ya. Tring, Sarah fotokan aja print outnya yang dari pembayarannya ya Kakak Bunda ya. Berarti untuk pembayaran sudah masuk gitu ya Kakak Bunda aku sayang. Tapi sebelum order, ordernya gimana Sarah? Ordernya gampang Kakak Bunda, ikutin aja dulu alurnya ya. Ikuti dulu videonya, kuasai dulu untuk kondisinya mana nih yang nyantol sama Kakak Bunda. Kalau sudah ada yang nyantol, perhatikan lebih baik lagi Kakak Bunda ya. Kuasai dulu untuk kondisinya. Ini adalah tas second, tas mantan. Jangan berekspektasi tinggi setinggi langit ya. Tetap Kakak Bunda perhatikan dengan baik buat kenyamanan Kakak Bunda, keamanan Sarah gitu ya. Kakak Bunda nyaman, Sarah aman gitu ya Kakak Bunda. Nah, Kakak Bunda perhatikan setelah mantap semuanya, di screenshot sebutkan cluenya, masuk WA. Nomor WA Sarah nanti ada di judul video ini ya, perhatikan dengan baik, itu yang penting ya. Karena nanti mohon maaf Sarah tidak bisa retur, tidak bisa tukar-tukar, tidak bisa ganti-ganti. Jadi perhatikannya Kakak Bunda ya. Izin Sarah buat spill Kakak Bundaku sayang. Izin Sarah buat spill ya. Kakak Bunda yang aku pakai apa? Menurut Kakak Bunda ini cantik kah? So cantik Kakak Bunda, kulitnya jangan tanya. Kulitnya jangan tanya, kulitnya ini kikil Kakak Bunda. Apa brandnya itu Sarah? Coach. Ya, brandnya apa Sarah? Coach. Ya, udah sampai monyong-monyong yang meluk Kak. Coach. Ya, Kak, lihat kulitnya. Tebalnya Kak, ini kulit Coach. Coach ya. Lentur, nyol-nyol, tebal ya. Udah kurut-kurut ya, capek ya. Kak, ini full kulit asli ya, kulitnya bukan kulit bah. Oke, aku akan selalu bilang seperti itu buat Kakak Bunda biar jangan takut, karena ini kulit asli, takutnya ini kulit bah ya. Oke Kak, Sarah pasti bilang ya nih ya, nih. Perhatikan ya, kulit bah itu Kak, dia tidak bisa ditutupin kayak gini. Kena ditutupinnya dari apa Sarah? Nih, ini ditutup kan? Ini ada pakai puring. Kulit bah itu Kak, dia tidak berpuring ya, dia tidak berpuring. Oke, dia tidak berpuring ya. Karena apa? Kulit dia tipis, udah diambil tuh Kak, udah diambil minyaknya gitu ya. Jadi kulit bah Kakak Bunda, tas yang memakai kulit bah, dia tidak pakai puring, tidak pakai puring, langsung kelihatan itu ya. Oke, saya ingatkan kembali, jika disentuh kulit bah itu emboss, ngegradak, pori-porinya kelihatan lebih dalam ya. Jadi kalau gini Kak,
kulit bak misalnya kan, ada yang menyerupai kulit bak kak, tapi itu bukan kulit bak ya. Kalau dia halus tapi bintik-bintik itu belum, itu enggak kulit bak. Kulit bak itu apalagi kalau dia di maaf ya kak, diginiin sap, dia mengecil, itu bukan kulit bak. Tapi kalau kulit bak diginiin, mau digini-giniin tetap itu kelihatan kali ini ya, bolok sumurnya. Ah gitu ya, gitu ya kak. Nah nih, kulit asli kulit montok brand dari Coach ya. Oke. Tapi aku belum jumpai ya kak dari Coach itu pakai kulit ba ya. Biasanya yang pakai kulit ba itu ya kayak kemarin tuh apa tuh Marjakob ada tuh ya, tapi nggak semua pas kak ya, karena kulit ba itu apa ya kak, banyak digunakan apa ya, bikin kerupuk minyaknya aja kak. Kalau untuk tas-tas dia jarang kak ya, dibikin minyaknya udah habis kulitnya ya, gitu ya kak, bikin kaldu. Nah itulah kak ya. Nah tuh ya kak kulitnya kak, ih montok kali ini ya, warnanya hitam ya kakak bunda. Lihat ya, cakep kak. Coach lengkap dengan biji ladanya ya, lengkap dengan kripnya. Nih kripnya made in China, tapi kok kulitnya mantap kak ya. Ini ada kripnya, ada kripnya, ada tiknya ya kak. Pemakaiannya pemakaian wajar aja ya, lengkap tarikan ya. Tuh main layakan kak. Cantik itu nih. Ada kompartemen sini, puringnya pun tebal ya, kayak bahan katunya ini puringnya, apa puringnya ya kak. Kak ini aku kasih harganya 6,5 kak, 650 ini udah paling pendek ya. Ini kalau salah pakai begini ya kak, biasalah ya kak, aku sukanya di selempang. Ini paling kak size nya nih kak, kalau bawah ya kak, bawah ini paling dia di size 25 nih, sininya 25 nih, sininya nih, sininya 25. Tapi kalau kesininya lebar ya kak, tapi kan nanti kalau dia diisi ya kak, aku isi dulu. Kalau lebar gini dia bisa ke 35 kak nih. Nggak sampai ada 35, 10 35 lah ya, 35 kalau lebar di sini ya kak, karena kan dia kecil di bawah, dia kayak model bucket kak. Nah ini karena nggak terisi aja nih. Kalau dia diisi gini, lengkap biji lada ya kak, HW-nya juga masih mantul, kulitnya apalagi ya, aku kasih 650 kak, 650. Mantul kulitnya. Tuh. Keren ya kakak bunda, untuk pakai healing-healing keren nih kakak bunda. 650 Coach ya, Coach ya, kulitnya kak jangan ditanya ya, keren kak nih pakai gini ya. 650.000, 650 kulitnya kak. 650 ya kak, ini masih cantik kali ya, masih cantik nih biji ladanya, tali-talinya pun untuk jahitan masih cantik ya, patternnya pun masih cantik kak ya. Aku kasih 650 ya kak, klunya mantul, mantul 650, mantul, mantul 650 ya. 6,5 ya kak, 6,5. Oke, tasku udah semua hitam ya, banyak kan memang kak di kebal itu berwarna hitam ya. Ini lagi Coachku kak. Nih kak ini cantik ya ya, ini dia pengaturannya sama kanan kiri kak, kalau model bucket ya ini. Itu juga begitu kan, tapi itu HW-nya tebel banget loh ya. Nih kak cakep ya,
cantik loh kak. Kulitnya kak, ini juga tebal kulitnya. Sama ya, yang modelnya hampir sama tuh. Kalau dia itunya kulit ya, ini besi. Nih. Ini kak, gimana cantik kak? Cantik kali kak nih kulitnya. Ya, kulitnya kak cakep banget nih. Ya, hampir sama modelnya kak ya, tapi dia beda ininya aja, hawinya itu tebel banget. Ya ini cantik kak, nggak ada sama sekali untuk jejak-jejak yang gimana-gimana. Ya, karena ini memang bukan dari balon ya, bukan ya kak. Nih. Oke, second juga ini. Oke, nah ini tarikannya dia pakai kulit begini. Ya, kalau tadi itu dia kulitnya pendek. Ini kak, baket dia kan baket nih. Ya, paling ini kak di size 20 ini. Tapi kalau ke atas ya, ini size nya size 29, 28. Nih, oke, lebih kecil ya. Lebih kecil ya kak. Dia kulitnya gini kan. Ini crate nya. Ya. Oke. Nih, cakep ya. Ini made in China kak. Ya, made in China ya. Di sini made innya ya. Oke. Kak, ini aku kasih kak. Nih, cantik kali ya puturnya kak. Nih, kak ini 6,5 ya. Ya. Ember klunya ya, 650 ember. Ember 6,5 ember. Ember 6,5 ember. Kulitnya kak, jadi cakep banget. Ember 650 ember ya kak. Ember 6,5. Ya, cantik kali. Ya, terpesima aku kak lihat ini. Cantik kali kak. Cantik kali. Ya. Oke. Nah, ini lagi coach kak. Kalau ini model tote ya. Dia model tote-nya gini kak. Gini. Oh. Cantik ya. Kalau kakak suka tote-tote kecil. Ya. Gini kak. Ya. Kalau suka tote-tote kecil. Gini. Mau di kemana kayaknya. Terserah lah. Atau begini. Ya. Begini. Tuh. Ya. Ya. Oke. Atau dimodelin speedy. Ini warnanya coklat. Kulit juga kak, kulit asli lentur tapi tidak setebal yang itu ya, itu mah pada badak-badak kak kulitnya, pada badak-badak yang itu. Ih, ampun ya, ini kalau nggak salah made in Vietnam, tapi nanti kita lihat ya kak bunda ya. Ya nih. Ya, pemakaian wajar aja kak, ini bukan ini ya, bukan bolong robek atau apa enggak ya. Ya kak, ini kemarin aku ada hitam kak, udah laku, udah sobrang ya. Ini hitam, ini coklatnya, biji lada lengkap ya, peter aman tuh ya, peternya aman kak ya. Oke, ini cuma dalamnya aja kotor kak, kotor pemakaian sih kak, kotornya kotor pemakaian. Ini made in China ya, ini ada crate nya pemakaian gini sih kak nih, ini aja kak nih ya tuh ya. Ya, ya aja sih kak pemakaiannya gitu ya, ada penok dikit ya kak. Ini aku kasih 400 ya, 400 saja kak ambil. 400.000 coklat brand dari Coach ya, 400.000 ya kak. Ini bisa di modelan speedy kak ya, pengaturannya dari sini ya. Oke, masukkan ke sini, ini dibuka, masukkan ke sini, jadi dia model speedy ya. 400.000 nih, jadi dia gini kak ya. Ini ya, jadi dia model speedy, masukin ini dibuka, masukin ke sini, ini dibuka. Ini memang enggak pakai talpan ya kak, memang enggak pakai talpan. Cakep kak, klunya coklat 400.000 ya, kulitnya kulit gemoy, kulit lantur, kulit
kulit menggemaskan lah kak ya, kulit menggemaskan ya. Oke, 400 ya kak, aku kasih 400 kulit asli tuh kak ya. Siapa yang cari tote-tote watch itu kak, ini kak ya, ini aku sel yuk, aku kasih 3,5 kak, padahal ini lengkap polo loh, lengkap polo. Sarah kasih 3,5 ya, Sarah kasih 3,5. Ini harusnya gini nih ya, gini nih kak, dia gini kak kalau pakai ya, kalau artis-artis itu pakai gini, nyangkut kau ini sayang, biar nggak digondol begini jadinya, nggak digondol ya, biar nggak digondol gini kak, cari makainya ya, nih rempang sebelah ininya berketek ya kak, pada artis makainya begini kak, noh bukan selempangin begini, makanya kenapa dia talinya seperti ini ya, begini modelnya ya. Oke, okay. Ya, oke, okay. Brand dari channel ya kak, brand dari channel, ya, aku bilang kak ini tasnya, cakep kak, ini udah kulit ya, tebel banget ya, nih kakak, aku kasih 350 kak, di luar ongkir ya, udah net lah ya, nih, tuh, ya, 350 di luar ongkir, ya, ini bukan ini ya kak, memang sambungan dari ini ya, bukannya minus ya, oke, okay. Nah. Ini cantik kak, nih, ya, ini perbibirannya pun masih cantik. Ini kulitnya tebel, tebel, ya, nih, oke, okay. Nih, ya, 350 kak kusel, tuh, ya, ini namanya channel Gabriel, channel Gabriel ini, channel Gabriel, ya, cakep lengkap holo kak. Lengkap polo ini masih cantik kakak, lihat ini semua ya, dalamnya seperti ini ya, tarikannya udah channel ya, ini kak holonya di sini nih holonya ya, nih holonya tuh ada channel, ini channel made in France ya, sini ada compartment kak. Sarah kasih 3,5 ya. Ya, 350.000 aja. Punya Gabi apa channel aja. Channel ya. Channel 350 di luar ongkir. Ya, cek kak. Kondisi masih aman kak untuk level second nih. Tuh. Ulala ya. Ya, pantainya juga masih cantik kak. Ya. Dia yang gak ada yang gold ya, silver semua ya, ininya tuh ya kak, masih cakep kalinya juga ya, tuh ya, 350 aja kak, yuk cendol 3,5 cendol 3,5 cendol ya, cendolnya 350 aja kak, cendol ya, 350.000 cendol. Kakak bunda, ini masih ada ya. Nih Zara Orchid ya, Orchid nih, wangi bunga-bunga. Ini red vanilla kakak bunda, masing-masing di 90 mili. Harganya 100.000 aja kakak bunda ya. 100.000 masing-masing ya. Wanginya wangi kalem, lembut. Pokoknya nyaman dipakai sehari-hari, wanginya di cium lembut ya, segar ya. Ada red vanilla 100.000, ada orchid 100.000, brand dari Zara ya kakak bunda. Nah ini kakak bunda masih di si Marzakop ya kakak bunda ya. Marzakopnya 75 mili kakak bunda. Ini ada lagi peradanya 90 mili kakak bunda, masing-masing 100.000 ya. 100.000 Marzakop, 100.000 perada ya kakak bunda ya. Nah ini kak Gucci floral ya, nih ini kak wangi-wangi ini, kalau kakak bunda wanginya harum lembut, enak banget. Ini Victoria Secret di 100 mili dan si Gucci floralnya 100 mili, Gucci 100 mili, Victoria 100 mili, harganya masing-masing 100.000 aja kakak bunda ya. 100.000 sayang,
100.000. Nah, ini Kak, ini Gucci, bakara putih. Aku bakara putih sisa satu yang ready ya Kakak Bunda. Kalau bakara merah masih ada beberapa. Oke, Kakak Bunda, 70 mili harganya 100.000, 100.000. Kakak Bunda, ini biasa ini cowok bisa pakai ya, cewek cowok bisa pakai ya. Enggak dikhususkan juga untuk perempuan, tapi cowok suka pakai ini ya. Nah, kalau yang ini Kakak Bunda ini wanginya lebih manis ya, manis ya. Kakak Bunda manis kayak ada kesan-kesan kayu manisnya. Oke. Nah, Kakak Bunda ini aku masing-masing harganya 100.000 merah, 100.000 putih ya. Gitu ya Kakak Bunda ya, gercep ya. Oke, Kakak Bunda nih, aku masih ada ini loh, dress apa? Ini untuk dibilang daster enggak ya, Kak? Dibilang dress ya, ini memang dress ya. Oke. Ini bisa dibawa ke mall. Kita pakai ke mall ya, Kakak Bunda ya. Ini bisa maksimalnya LD120 sayang. LD120 Kakak Bunda. Harganya murah kok, 100.000 bahannya kaos katun ya. Kalau ini sablonan ya. Ini sablonan ya Kakak Bunda ya. Oke. Nih. Ya, dia seperti ini belakangnya seperti ini. Ya, kalau Sarah pakai ini di 7/8 lah aku pakai ini. Kalau karena tinggiku 156 Kakak Bunda ya. Tinggiku 156. Mentok di LD120 Kakak Bunda. Mentok di LD120 Kakak Bunda. Klunya apa nih Kakak Bunda ya? Gajah ya. Gajah ya. Klunya gajah 100.000. Oke. Nah, ini Kakak Bunda. Nih, aku lagi ada nih warna hijau ya. Itu sisa satu si gajah Kakak Bunda ya. Sisa satu si gajahnya. Nah, yang ini Kakak Bunda, yang ini juga sablonan ya. Ini sablonan Kakak Bunda. Warnanya hijau ya. Warnanya hijau. Sama bahannya dari katun ya. Adem-adem apalagi Kakak Bunda, sekarang ini panasnya ampun-ampun ya. Panasnya ampun-ampun sekarang ini Kakak Bunda ya. Ini si hijau juga tinggal satu ya Kak. Motif ini tinggal satu dan si hijaunya tinggal satu ya Kakak Bunda. Ini sama Kakak Bunda, kalau Sarah pakai ini 7/8 atau setengah betis ya. Setengah betis Kakak Bunda ya. Sekitar 110 lah Kakak Bunda panjangnya ini. Ya 110 kalau nggak salah ya. LD mentok di 120, LD mentok, lingkar dada mentoknya 120 Kakak Bunda. Dipakai ke mall, pakai sendal Kakak Bunda, sendal jepit aja Kakak Bunda, keren-keren aja. Yang penting sendal jepitnya bersih ya. Pakai ini, pakai tas shoulder ya ataupun tas tenteng ya. Seperti merek-merek elbow Kakak Bunda keren-keren juga ya. Kakak Bunda ya. Jadi ini Kakak Bunda jangan takut, ini bisa dipakai jalan-jalan, healing-healing ataupun di rumah ya. Karena kadang kalau kita terlalu bentuk-bentuk daster banget, jadi kayak seperti emak-emak berdaster katanya Kakak Bunda ya. Nah, kalau kayak gini kita bisa pakai enggak pede ya. Pede kita kalau ke mall ya. Ke mall pakai ini cantik Kakak Bunda ya. Nah, ini sisa satu juga Kakak Bunda ya. Klunya topi ya, topi ya. 100.000 aja Kakak Bunda. Nah, kalau Kakak Bunda pencinta daster, aku sisa satu dan warnanya kece badai ya. Aku sisa satu, Sarah sisa satu kece badai nih ya, sisa satu ya Kakak Bunda. Tapi jangan ini ya, mungkin pemakaian pencucian satu atau keduanya dia masih ada lunturnya karena ini batik ya sayangnya. Oke, nih ya, nih ini bisa sampai dengan LD120 Kakak Bunda ya. Bisa sampai dengan LD120. Kalau dipakai Kakak Bunda kulit kita semakin bersinar alias bersih ya. Kalau pakai gini ya Kakak Bunda, ini harganya Kakak Bunda ya. Kalau emang kalau dasar-dasar ini agak-agak mahal ya Kakak Bunda ya. Agak-agak mahal loh Kakak Bunda. Aku pernah beli daster itu 2000 berapa ya? Sebelum Covid ya. Kakak Bunda ya. 2000 berapa ya? Aku kesini sekitar 2016. 2016 atau 2017 ya. Itu Kakak Bunda itu kalau apa ya yang terkenal ya? Itu dasternya entah kemana juga itu daster. 150.000 loh. Itu dulu. Sekarang udah harganya 250 saya tanya. Ya, enggak beli lagi aku. 250. Karena dia kenapa mahal? Memang Kakak Bunda bahannya memang biasa. Ya agak tebel lah, bagus, dan dia main di bordir ya, ada bordirnya ya, jadi kelihatan dia apanya ya, cakep lah ya. Tahu aku sampai itu pakai itu ke Medan loh Kakak Bunda, ke Medan itu pede aja aku ya. Iya iyalah, dasarnya kan pendaster abal-abal gitu kan, pede-pede aja kita. Nah Kakak Bunda ini cantik kali
ya. Nih, ini 130 ya kakak bunda ya, 130 ya, yang mau warna kece, kece 120, 130, kece 130 ya. Yang mau sisa satu kakak bunda, kece 130, cara pakai juga setengah betis ya, atau 7/8 ya kakak bunda. Cantik 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 semua kakak bunda ya. Kakak bunda aku sayang, ini masih ada apa kemilan kita, ayo dipesan sayang, dipesan pesan pesan ya. Masih ada cemilan kita kakak bunda nih, si balado merah ya, balado sambal sambal hijau dan sambal rujak kakak bunda. Seperti biasa kalau kakak bunda ambil satu atau dua atau tiga, harganya tetap di Rp25.000 per bungkusnya. Tapi kalau kakak bunda ambil empat ya, kakak bunda ambil empat itu kena 2 kilo, ambil tiga 2 kilo, ambil satu 1 kilo memang untuk ongkirnya. Harga yang Sarah tawarkan di luar ongkir ya kakak bunda. Tapi kalau kakak bunda ambil empat dengan ongkir 2 kilo kakak bunda ya, ini harga di luar ongkir ya, kakak bunda cukup bayarkan Rp80.000 ya, 80.000 lumayan lah kakak bunda ya, diskon-diskon atau dikurangkan jadi 20.000 ya. Kakak bunda harusnya bayar 100.000 jadi hanya 80.000 ya. Itu ya, itu gitu bantu kakak bunda ongkirnya ya. Kakak bunda ada di balado merah ya, singkong ya kakak bunda, singkong ya. Ya, singkong. Ada di sambal rujak dan sambal hijau kakak bunda ya. Oke. Kayak gitu ya kakak bunda. Kalau untuk yang kering ya, aku bisa yang ini ya. Nanti ada ini, sapi panggang, lada hitam, keju sama sambal mata ya. Ini aku ini aja kak, sebungkusnya begini. Nanti ada rasanya rasa sambal mata, sapi panggang, sapi lada hitam dan keju kakak bunda. Harganya sama dengan yang si singkong ini ya, yang berbumbu ini ya kakak bunda ya, sama. Kalau kakak bunda beli 1, 2, 3 harga per bungkus Rp25.000, tapi kalau kakak bunda ambil 4 ya, kakak bunda cukup bayarkan Rp80.000 atau per bungkusnya jadi Rp20.000 kakak bunda. Ongkosnya tetap di 2 kilo ya. Oke kakak bunda. Nah, ambil 4 2 kilo, ambil 2 bungkus 1 kilo, tapi kalau ambil 3 tetap 2 kilo ongkirnya. Gitu ya kakak bunda aku sayang. Oke kakak bunda aku sayang, ya itu video dari Sarah. Sarah tunggu untuk orderannya kakak bunda. Jangan lupa untuk di subscribe, bantu di like untuk video ini kakak bunda ya. Semangat selalu kakak bunda, sehat selalu, happy weekend bersama dengan keluarga. Jika ada salah kata mohon dimaafkan kakak bunda ya. Oke kakak bunda, terima kasih. Love you, love you. Sarah, yo. Bye bye.